Kamar view aja, Bunda nggak, Bunda nggak pakai AC, nanti takutnya malah ini kedinginan. Bunda nggak? Bunda nggak ngumpul kan? Enggak, Bunda kan pakai pepes. Iya ya, Bu. Tari. Pokoknya besok saksikan Bunda di obrolan manis. Brownies. Brownies obrol. Udah. Sini. Ini Maharani. Bunda mengucapkan terima kasih ya sama Maharani. Maharani, Bunda sudah menjadi ambasador. Ambasador. Belum launching, nggak usah disebutin mereknya dulu. Udah skincare. Jangan disebutin mereknya dulu, nanti belum launching. Loh, tapi tadi katanya udah boleh, udah Bunda sebut. MK Skin. Oh. MK Skin. Skin. Belum nanti. Ya. MK Skin. Kenapa nggak langsung aja MK Skincare? Terpotong lidah Bunda. MK skincare aja. MK aja. Bagusan apa? Bunda susah nyebutnya. Bunda sebenarnya aku mau pamit. Oke, okay, bye. Bye. Thank you. Yeah, have a good night. Have a good night. Udahlah Bunda, nanti kita berpikir lagi lah. Tapi tetap produknya itu ya, jangan ditambah, jangan tambah-tambah okay, itu. Oke, okay, sayang. Aku ke Jerman nanti ya. Live ke Jerman ya. Enggak. Ini ada yang mau belanja enggak? Ada, jangan lupa ya. Tetap pakai bedak Bunda sekalian. Buat anak-anak Bunda semua, Bunda akan launching a skin MK skin, okay? Dan Bunda akan menjadi ada keranjang kuning etalase. Dan jangan lupa memesan dari produk Bunda MK skin. Agak cadel ya lidah Bunda ya, skin. Otaknya Bunda yang cadel bukan Bunda. Coba Rani ngomong. MK skin. MK? MK skin. MK skin. MK apa MK? MK apa MK sih? Enaknya apa? Agak kebuli-buli. MK apa enak kalau namanya, produknya namanya Entrot. Masa ngomong. Coba. Entrot, gak cocok. Handphone-nya kemana ya? Ipan sini. Enggak, aku pengen makan. Kita foto dulu bertiga, belum foto. Ya, pengen makan deh. Mana foto bertiga dulu? Aduh, gatel. Udah kontrak? Hijau. Itu warnanya, itu apa namanya? Apa namanya? Kontrak seumur hidup loh ini, Bun. Iya. Itu enggak apa-apa. Berapa tahun lagi? Coy. Ipan selalu udah ngomong berapa tahun. Berapa? 20 tahun, 30 tahun. Udah mau berapa? Hah? Mau berapa tahun lagi? Ya enggak apa-apa, makin lama makin banyak berbuat baik. 10 tahun. Heeh. 20. Yang penting umur Ipan juga sama sama Bunda. 30. Heeh. 40. 50, 70, 80 tahun lagi, 100 lama keamanan sama. Segini aja udah mulai kencing-kencing, gimana 80 tahun? Iya. Tapi kan pemain film mungkin beda ya. Bunda kan kalau pemain film mungkin udah nggak kencing-kencing. Coba anak-anak Bunda bilang, Bunda udah dipegang rambutnya. Udah hitam. Bunda udah ini lah berapa lama sih? Katanya 5 menit. Ya cuci lah. Nanti rontok nggak rambut Bunda? Mbak ini kan tadi kata Mbak tuh rambut Bunda ini di monopoli apa di polo gitu? Apa Mbak namanya ini Mbak di apa tadi Mbak bilang di bleachin apa? Bukan. Toning. Di toning. Belum cuci. Toning bukan dikasih air tonik Mbak. Belum cuci. Ini air tonik. Belum cuci. Ini berapa lama, Mbak? Ini udah mau cuci. Enggak, kalau makin lama di sana cuci di. Makin lama makin di bagus enggak? Ada enggak. Tempat cucian rambut. Makin lama makin bagus. Sama mungkin aja. Rontok enggak rambut? Enggak kan. Paling besok botak. Coy. Udah cuci, Mbak. Kan aku bikin yang paling rendah. Ting cuci bawa kameranya sama nyuci nih. Enggak. Dari jauh. Bunda ini incain badannya semua biar dia mandi. Ya enggak berarti enggak boleh ini. Ya udah sama Ipan dulu ngobrol. Udah mandi sekalian. Besok kan brownies. Besok biar pasti pagi lu enggak mandi. Tahu ya. Gua udah tahu deh. Ipan sayang Bunda. Ipan percaya sama Bunda. Ya. Ya Allah anak emak. Ntar kalau udah jadi pemain film jangan sombong, negor. Ntar ketemu gua lu enggak kenal lagi. Orang gila. Misalnya ketemu di jalan, lu ketemu di jalan. Rumah udah sendiri, ketemu kayak mana coba? Halo. Kalau mau sombong itu apa yang mau disombong? Halo. Di atas langit ada langit. Hai. Yuk mandi yuk. Mandi. Belum. Jadi Bunda harus ngecat rambut karena rambutnya udah nggak terarah.
Ra. Gimana kamu tinggal? Oh, deket dong. Foto-fotonya Igun sama Korla besok live. Ah, besok. Kan ada foto yang bawa flyer. Oh, lagi di. Ya bikin deh. Buatin flyer. Maksudnya mau lain ke Instagram. Malam aja, Beb. Jam 7.08 kan? Iya. Ya, entar ya flyernya bisa besok pagi posting ya. Ya. Dah Aldi. 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 Nomor satu lo Nova lo. Terima kasih mami. Emang sebelumnya nomor berapa? Paling akhir. Kalian kesini juga kan? Besok ya. Ya. Katanya salah strategi harusnya di akhir-akhir aja katanya. Di jam berisik. Nah, kebetulan. Ini siapa sih bawa kompor rendah ini selimut? Ada juga orang kayak head comment ya. Banyak orang head comment pigeon lovers itu ada. Banyak kali. Aldi, kenapa mereka head comment deh? Apa yang? Mereka nggak suka dengan kesuksesan kita. Ini rapi ini. Kenapa sih, Dis? Hah? Dia jongkok keluar tai. Toto berong. Ibu yang dicomot, anjir. Tapi itu ibu lo loh, Dis. Hah? Gede, mamamu loh, Dis. Hah? Pampers jangan lupa nih beliin yang celana nih. Ngeliat Mami Rani dong tuh. Udah pakai baju tidur. Jadi pakai baju tidur. Bajunya Igun. Jadi hari ini nginepnya di rumahnya Kak Igun. Pakai bajunya Kak Igun. Jadi kalau pakai bajunya Kak Igun dia langsung kayak dress gitu. Ya deh. Langsung kayak dress gitu bajunya. Itu apa sih mereka? Bunda pakai Pampers ya, Mam. Pakai Pampers ya, Bunda ya? Pakai Pampers nih. Bun. Bunda udah selesai. Bunda kalau mandi dia nggak tutup pintu. Nih, Bunda kalau mandi nggak tutup pintu. Nggak apa-apa, yang penting dia mandi. Eh, ngapain sih ketawa mulu? Apa yang diketawain dari Dimas? Dis, dipanggil mak lu tuh, Dis. Udah cebok belum? Kok dia bisa gitu ya? Keramasnya dua kali, mak. Dua kali keramas. Terus aku tidur di mana hari ini? Di kamar view aja. Nah, aku mau tidur di kamarmu ah. Ya udah. Lu jam 2 bangun lo. Lu bangun juga. Kok ada pesawat jam 3 sih, Mam? Request. PJ. Aduh, capek banget hidup ini. Baru nyair reksadana hari ini, baru mau info ke dia. Memang kadang kalau orang mau kapan mau datang duit, mau keluar duit tuh kita gak tahu ya. Bener ya. Di...
Di ini kalau malam-malam gini, kenapa aku belum tidur? Ini lagi ngurusin baju buat besok Nova. Mau pakai yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Aan kok nggak ada? Di mana? Seneng ya, mak ya, rumahnya rapi. Ya rame juga bukan karena gue, karena ada Korla. Coba kalau nggak ada Korla, nggak pada ke rumah gue. Gitu. Mm-mm. Enak kali lagi martabak asin. Mau. Mau. Di mana carinya? Tunggu. Mbak Tia, gojek martabak telur mbak. Martabak telur. Kemarin sinyalnya jelek mbak Tia. Gak bisa ya? Tahu, aku juga bingung nih rumahku dari oh ini nggak pakai wifi cok se. Baju udah jadi aman. Jadi kirimnya gimana? Aku besok. Besok aku ke Balikpapan, habis Balikpapan aku minta view ke IKN sebentar. Pengen tahu IKN. Enggak, kelambi kaosnya piye? Aha? Kaosnya piye? Dikirimnya gimana? Kaosnya kan dikirim pakai kereta kalau enggak salah biar langsung sampai. Nanti tinggal butik aja suruh di ini di Kalong. Ya udah. Soalnya kalau kereta langsung sakit. Hmm. 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 Apa sih bedanya? Ini telurnya deh. Ini kan 3 telur nih, 4 telur bebek. Yang enak aja, yang enak. Ini apa nih? Martabak itu penting. Coba lihat lu warnanya. Hitam, coklat. Bagus, segar. Udah belum potong ya? Belum. Potong. Potongnya enggak usah pendek-pendek ya. Iya, buang aja yang aneh-anehnya itu. Mbak, potong dulu. Gimana Bunda Korla? Baik-baik aja deh. Kenapa tak padang? Enggak, pakai catering. Catering Manado. Catering Manado, hey, catering Manado. Mak makin kurus banget lo. Bener gak sih? Efek. Ini namanya Mbak Rani, ini King Abdi, anakku, chef. Halo, Mami. Chef apa? Siapa itu?
Ini anakmu juga. Matanya ke atas. Iya, memang juling dia matanya. Kelopaknya kok juling? Iya. Operasi kelopak mata. Iya. Di mana? Sini pakai pakai ini pakai body lotion biar nggak kering ya. Jangan sini ini. Sini di badannya sini. Nanti apa itu kena black, kena ini. Tolong deh, Nek, pakaiin body lotion biar dia nggak garuk-garuk. Aku juga jadi garuk-garuk gara-gara korlak loh. Ya, emang gitu, untung dia mandi nih. Ini oh. Lihat dia garuk-garuk kayaknya garuk-garuk. Jangan ngecong Krisna. Pemong ya, Ma. Enak kali wanginya. Itu kenapa perutnya bunda gitu? Lagi. Terus terus banyakin lagi. Yang di kakinya sekalian. Jadi banyak kali ya, Olok. Enggak pakai celana dalam. Mbakmu. Enak ini lo. Hei. Emak tuh udah gak tumbuh lagi ya, Mak ya? Kayaknya segitu-gitu aja deh. Apanya? Apa Mak cukur ya? Enggak, emang bulunya segitu. Bulu jembutnya warnanya. Mak kan gak berbulu. Kok dari dulu segitu-gitu aja sih, Mak? Emang segitu-gitu aja. Makanya kalau ngewong laki, Mak langsung tahu lubangnya di mana. Gak nyari-nyari lagi. Emang ada, emang kalau laki nyari-nyari. Amin. Hah? Bunda Korla sampai berapa hari di sana? Sampai November. Mantap. Kamu kesini lah masakin dia. Ya nanti masak-masak ya. Siapa? Dia punya yang aku bikin yang tadi aku cerita itu. Dia yang masak. Dia punya dadar beredar kemarin. Dia punya bakso juga di Malang. Kalkunnya nggak bisa dia pak banyak-banyakin gitu cabangnya pakai manajemen gitu manajemen. Gak bisa. Cobain Tuniang dulu suruh. Ntar kamu suruh cobain warungnya mami di Bali namanya Tuniang. Coba. Aku tahu nggak? Aku tadi siang aku makan dadar beredar loh. Ya? Kok nggak ngabarin aku mak? Kalau aku ngabarin kamu ntar aku nggak boleh bayar. Tadi aku beli di Ciputat. Gak apa-apa. Tuniang, kalau antri sabar ya, karena kita memang masih kekurangan SDM yang ngebungkusin. Jadi jangan marah-marah. Jangan marah-marah, harus jangan sabar. Bintang. Jangan kasih bintang jelek ya, karena nunggu lama. Kita karena aku baru ngerekrut SDM lebih banyak setelah restorannya buka, karena kalau sekarang direkrut nanti rumahnya nggak cukup, nggak cukup buat pegawai. Jadi kita sekarang belum sanggup karena sehari aja kita tuh bungkusan bisa sampai 2.500 sekarang.